nampak tu. Bila malam ada forum ceramah, baru dia pakai cerita cantik. Apa punya orang ni? Tak, jangan faham macam itu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pakai. Yang di dalam hati kita ini sentiasa ingat pada Allah. Bila datang musibah, inna lillah. Bila datang musibah, inna lillah. Ini tidak. Bila datang musibah, benda lain kita sebut. Kalau cicak tu duduk di atas siling, kita panggil apa? Mak, cicak. Cubalah cicak tu jatuh atas muka kita. Agak-agak bertukarlah nama cicak. Cicak jatuh atas kepala. Aduh! Agak-agak panggil apa? Tak tahu. Cicak jatuh atas muka. Babi tu. Cicak dah bertukar nama babi. Entih tak muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih da'i An-Nas selaku moderator yang dihormati Datuk Pengerusi Masjid, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sebenarnya menumpang je. Menumpang je dalam dunia. Kita bukan siapa-siapa pun dalam dunia. Sebab itu bila sebut kita ni menumpang, kita kena sedar diri. Dahlah menumpang, musafir pula, tak lama pula. Segala-galanya yang kita ada sekarang ni semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut kita adalah menumpang, kita adalah musafir, apa yang kita ada ini adalah pinjaman daripada Allah. Kenapa perlu kita takabur? Kenapa perlu kita sombong? Kenapa kita ni belagak? Kenapa kita kena engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nama menumpang. Sebab ada orang yang tak sedar diri, tuan-tuan. Ni adik dua orang ni buat apa ni? Adik. Hei, adik perempuan. Adik perempuan ni dua orang duduk dulu. Duduk tenang-tenang, relax-relax dulu ya. Duduk tenang. Baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ustaz Kazim lah tak sedar diri dah lawa jemput, pandai pula arah-arah orang pula. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut kita adalah menumpang, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kerja kita ialah kerja untuk beribadat kepada Allah. Maka jangan persoalkan kenapa saya perlu ibadat. Dan kenapa pula ibadat macam ni? Jangan soal. Apa pasal kita ni bila sembahyang orang perempuan mesti di belakang? Dahlah di belakang, terlekung pula. Cuma tengok orang lelaki-lelaki sembahyang depan, dahlah jadi imam depan pula, tak payah bertelekung. Simple je, baju Melayu kemplekat, spender pun tak pakai. Ya, orang perempuan ni cuma tengoklah upah leha, cuma tengok, ya Allah panasnya, dahlah kipas tak pusing. Bawa tenang ya. Blackout. Sabar banyak-banyak tuan. Kita tengah duk urus dengan pihak TMB ni. Buat tenang ya, insyaAllah. Kalau tak habis juga, tak repair juga, kita habis awal sikit lah dalam pukul 12 ya. InsyaAllah. Panas kan tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard waktilafil layli wal nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Surah Ali Imran 190. Allah Ta'ala sebut pada setiap kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan ini ada tanda-tanda kekuasaan. Maka manusia disuruh berfikir. Ada dua benda yang Allah Ta'ala suruh buat dalam ayat 191. Allazina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubi wa yatafakkarun. Ada dua perkara yang Allah Ta'ala suruh dalam ayat tadi. Pertama,
Tolonglah tengok ciptaan Allah. Sebut ciptaan Allah. Ingat ciptaan Allah. Nombor satu kata Allah, zikir. Ingat siapa diri kita. Ingat siapa diri kita. Yang kedua kata Allah, wa yatafakkarun. Berfikirlah kamu tentang kekuasaan Tuhan. Dua benda yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Pertama, ingat. Sebut nama Allah. Ingat nama Allah. Zikir itu apa? Yang pertama tuan-tuan, zikir itu ialah sembahyang. Faham daripada zikir itu apa maksud? Sembahyang. Sebab apa sembahyang? Sebab kamu tu hamba Allah. Sebab kamu menumpang di tanah, di bumi yang Allah ciptakan. Zikir kepada Allah. Solat. Tak solat itu apa? Maknanya kau tak sedar diri kau tu hamba Allah. Nombor dua, apa makna zikir? Zikir, zikir yang kita duduk sembahyang tadi. Subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Allah Ta'ala suruh kita zikir. Cuma zikirlah perlahan-lahan, Abang Haji. Tak payah laju-laju nak ke mana. Tadi saya tengok ada orang dalam YouTube tadi sembahyang. Punya laju, ya Allah. Di negara seberang gamaknya. Allah, waqbalam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 al
jeritnya. Tak apa dia baca tak tahu tuan-tuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Rahat. Ah, sudah tuan-tuan. Dia sujud, dia rukuk, dia sujud, dia tahiyat. Tak ada apa tuan-tuan. Assalamualaikum. 20 rakaat, 7 minit. Bayangkan tuan-tuan kalau dia berzikir agak-agak bunyi apa. Subhanallah agak-agak bunyi apa. Kalau semayang pun 2 minit, 2 rakaat 1 minit. Bayangkan kalau dia zikir, tak bunyi zikir. Wanala 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 lebay dolah, lebay dolah bunyi dia. Nombor 2 ialah zikir. Zikir yang terbaik subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang terbaik. Jom tuan-tuan kita zikir yang terbaik. 1 2 mula. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangun pagi ya, subhanallah wa bihamdi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, itulah perkataan yang paling Allah suka. Bangun pagi ya, subhanallah wa bihamdi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Berapa ramai yang bangun pagi zikirnya malahnya, itu zikir. Ni adik-adik ni nak pergi sekolah biasa. Macam mana? Zikir yang terbaik subhanallah. Sebab itu setiap satu perkataan, setiap satu perbuatan yang kita buat ada zikirnya. Menguap ada zikirnya. Berapa ramai yang tak nak zikir bila menguap? Menganga macam badak tuan-tuan. Siap bunyi pula. Buatnya dia tersangkut waktu menguap macam tuan-tuan. Waktu nak makan ada zikirnya. Selepas makan ada zikir. Tadi saya masukkan dalam Facebook gambar saya makan aiskrim. Orang tanya saya, ustaz ingat hati-hati kencing manis. Saya jawab insya-Allah ada doanya. Bukankah zikir yang terbaik ada satu doa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwa as-sami'. Itu kan zikirnya. Setiap satu benda ada zikir. Ni sekarang ni wabak coronavirus, corolla virus. Tak lepas ni apa pula tuan-tuan. Siap nama kereta lagi corona, corolla. Lepas ni KE20 ke mak tuan-tuan. Tak pun iswara virus lepas ni. Zikir. Yang ketiga apa makna zikir? Sebut nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sebut itu zikir. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, sebut. Macam mana Tuan Haji sihat? Alhamdulillah Allah bagi sihat pada saya. Sebut, pakai nikmat yang Allah bagi ni. Tuan-tuan yang datang malam ni semua segak-segak cantik-cantik. Kenapa?
Sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Ta'ala kata, nikmat yang Allah bagi pada kamu, sebut. Sebut tu maknanya pakai, guna. Akak-akak ada pinggan kelorok, pakai. Simpan, tudung pakai, telekung pakai. Ni duk pakai telekung tu 84. Yang telekung Khadijah, Fatimah, Jalandah tak nak pakai. Allah Ta'ala bagi nikmat, kata Allah, sebut. Sebut tu maknanya pakai, pakai, pakai. Dan memakai nikmat yang Allah bagi tu bukannya sombong, bukannya riak, bukannya belagak. Kita datang ke masjid malam ni pakai jubah cantik. Serbannya cantik. Subhanallah. Amboi tu haji. Cantiknya. Bagus. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jangan cakap pada dia. Nampak tu. Bila malam ada forum ceramah, baru dia pakai cantik-cantik. Apa punya orang ni? Tak, jangan faham macam itu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pakai. Yang keempat, apa makna zikir? Tuan-tuan, di dalam hati kita ini sentiasa ingat pada Allah. Bila datang musibah, inna lillah. Bila datang musibah, inna lillah. Ini tidak. Bila datang musibah, benda lain kita sebut. Cuba tuan-tuan tengok atas siling kita. Tak ada cicak. Katalah makna ada cicak seekor. Makcik panggil apa kalau cicak tu? Cicak panggil apa lagi? Kalau cicak tu duduk di atas siling, kita panggil apa? Mak cicak. Cubalah cicak tu jatuh atas muka kita. Agak-agak bertukarlah nama cicak. Cicak jatuh atas kepala. Aduh! Agak-agak panggil apa? Tak tahu. Cicak jatuh atas muka. Babi betul. Cicak dah tukar nama babi. Entih tak muka. Kadang-kadang tukar nama haram je dah. Celaka. Celaka pula cicak tu, tuan-tuan. Tadi di atas, kita panggil cicak. Bila jatuh atas muka, jatuh dalam gelas. Babi, cicak. Cicak menung tu. Bila masuk ke babi, kita dah. Ini perangai kita, tuan-tuan. Perangai kita ni kadang-kadang kita tak ingat. Yang susah, yang senang itu, tuan-tuan, adalah ujian daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut. Sebab tu bila ada kematian, bila ada kesakitan, bila ada kesusahan, orang akan sebut pada kita. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah tu maknanya zikir. Sentiasalah kita ni balik pada Allah. Balik pada Allah. Sebab kita ini adalah musafir. Kita ni menumpang di bumi Allah ni. Yang kedua kata Allah, berfikir. Fikirlah. Apa yang disuruh fikir? Banyak benda boleh fikir. Banyak perkara boleh fikir. Patutlah Allah tak bagi makan kelawar. Rupa boleh buat penyakit rupanya. Patutlah Allah tak boleh tak bagi makan babi. Babi ni bukan boleh sebut lembut-lembut. Hei babi, tak boleh tuan-tuan. Tak sedap langsung bunyi dia. Dia kena sebut, hei babi, nampak tuan-tuan. Patutlah Allah tak bagi makan babi, baru nampak sekarang. Allah tak bagi makan buaya. Allah tak bagi makan ular. Allah tak bagi makan serigala. Allah tak bagi makan tikus. Itulah sebab dia. Cukup kita fikir tuan-tuan, ada hikmah atas tiap-tiap sesuatu. Ini tikus dia salai. Apa nak jadi ni? Berudu katak tu dibuatnya sup, disuap pada anak. Mamam, berudu. Berudu tuan. Yang anak tu bodoh pula, ngap-ngap telam tuan. Bayang katak dalam perut anak hari ni. Tak ada benda lain ke kau nak makan. Dan kau makan, menyusahkan orang pula. Bila sakit, menyusahkan orang. Allah Ta'ala sebut dah pada kita. Benda ni haram. Allah kata, makanlah kamu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu benda-benda yang baik yang Allah bagi rezeki. Disuruh kita makan benda-benda yang baik. Tapi hari ni orang tak kisah dah tuan-tuan. Orang belasah semua. Akak-akak ni memang lari gelinya ustaz. Gelilah sebab belum sakit. Cuba sakit asma. Sakit lelah asma. Tak boleh bernafas. Masuk hospital duduk sini. Oh, bila dah asma macam-macam ubat. Sampai satu hap. Kamu kalau nak lega asma, kena makan anak tikus. Nak makan tak makan. Nak makan tak makan. Nampak tuan-tuan. Ada satu tu imam, dia makan anak tikus.
Dah makan baru tanya saya. Dia kata, ustaz, ustaz boleh mengubat asma. Saya tak pandai, saya bukan doktor, saya tak pandai. Oh, nak minta tolong ustaz. Tak apalah. Yang kedua ustaz, soalan, boleh ke makan anak tikus ustaz? Saya tanya, abang nak makan ke? Dah. Berapa ekor? Dua. Yang mana? Yang merah-merah tu lah. Astagfirullahalazim. Macam mana abang makan? Ambil seekor, gulung dalam roti gardenia. Kemudian telan. Hei. Tuan-tuan boleh bayang tak buah Melaka punya kuih tu? Macam tu lah lebih kurang tuan-tuan. Dia gigit anak tikus, merecik darah tuan-tuan. Kita hari ni boleh cakap, tak buat lah. Tak buat sebab belum diuji. Bila dah uji, berapa ramai yang terpaksa buat? Berapa ramai yang sanggup buat? Sebab kita tak fikir. Kita tak ingat pada Allah. Jadi dua tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dua benda ini. Yang pertama, tolong zikir, tolong ingat pada Allah. Yang kedua, tolong fikir. Apa yang kita nak buat, fikir dulu. Baik dan buruknya, halal dan haramnya, fikir-fikir dulu. Kalau dua benda ni kita buat tuan-tuan, kita akan jadilah manusia yang cerdik. Manusia yang cerdik disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Orang yang berfikir, orang yang cerdik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu antara makalimah dari permulaan yang cukup mantap daripada Pak Ustaz Muhammad Ghazi Minas tentang hidup kita tempat-menempat. Hidup kita tempat-menempat. Dalam kita makan sekapi beras, adalah orang makan sekapi beras, seperiuk nasi beras, dan kita tumpang hasil titik dulu daripada petani. Kita gunakan ayam motosikal, kita menumpang barokah rezeki yang diusahakan oleh pertolongan kita. Dalam air yang kita minum, ada hasil tenaga usaha yang diusahakan oleh mereka-mereka yang bekerja berkumus untuk kita. Kipas tak berjalan, hasil usaha untuk memperbaiki ada orang lain. Jadi sebab itu, pasal dua anda zikri, ikut untuk kita tahu. Seandainya kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Saya sebut kipas jalan, tu je lah. Alhamdulillah dan diteruskan lagi oleh Ustaz. Dalam keadaan kita mungkin berpanas sekejap virus ya. Apalah sikit saja kita umrah pun kalau kita tawaf pun untuk juga kan. Walaupun ialah ya, di celah-celah muslimat yang tawaf pun ada lelaki kan. Walaupun tak diketahui status jantina walaupun umur dah tahu lah kan. Jadi isu mana negara itu Ustaz mungkin sikit lah nanti Ustaz boleh ulas sikit bagi nasihat dan sebagainya. Tapi suruh tu untuk soalan ataupun perkongsian yang berikutnya untuk slot ataupun pusingan yang kedua tentang beramal itu mudah Ustaz. Semua boleh beramal termasuk kita semua ni lah. Tetapi bila mana sebut tentang istiqamah dengan amalan ini satu perkara yang amat berat sebenarnya Ustaz. Terutamanya bila kita contoh, bila kita kempen untuk mengutamakan contoh dalam bab ekonomi, mengutamakan produk-produk yang disuruhkan oleh rakan-rakan kita yang berislam terutamanya, kita boleh beli, tapi mungkin beli kita itu sehari kemudian lepas itu tak bila. Ataupun tak sokonglah kita kata, dan juga dalam kehidupan, dalam zikir kita, amalan kita, kita buat tapi tak mampu untuk istiqamah. Jadi mungkin ada sesuatu pesanan dan juga kata-kata yang mungkin boleh dijadikan sebagai azimah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin wassailina wa firriqab. Sadaqallahul azim. Harta yang kita ada ni untuk apa tuan-tuan? Di antara benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nikmat harta. Allah Ta'ala jadikan kita di dunia ni, lahirnya kita ke dunia ni tak bawa apa pun. Sehelai sepinggang pun tak ada, memang tak ada berbaju pun. Mana ada orang beranak-beranak siap dengan baju uniform lagi. Allah yang bagi kepada kita. Sebab itu ada dulu satu kumpulan yang ditangkap berkhalwat dalam satu rumah, penguasa pergi serbu dia orang. Bila ditangkap selama rok tak pakai baju lelaki perempuan. Berjalan ambil IC tu dilek, jalan gege-gege bagi IC.
Pengawal kuasa kata, pakai baju apa ni? Dia kata, encik, apa nak malu? Kita lahir hari itu pun bertelanjang. Nanti di hari kiamat pun kita bertelanjang. Astagfirullahaladzim. Kami praktikal sekarang ni. Oh, jahat benar tuan-tuan. Dia boleh ajar lagi. Kami buat praktikal sekarang. Kita lahir dalam keadaan kosong. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. Subhanallah. Datang kosong tangan, tapi Allah yang bagi rezeki. Allah bagi rezeki ni, akak-akak cuba tengok di rumah. Telekung ada berapa? 8 pinggan. Allah tak terkira ustaz. Berat, wuih, berjuta. 2 kampik sekarang ni, beribu-ribu berat ada. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat. Tapi nikmat-nikmat ini akan kita terasa, akan kita hargai bila kita sakit, bila kita hilang nikmat. Sebab itu 2 nikmat yang selalu kita lupa, iaitu nikmat as-siha wal faragh. Nikmat yang selalu kita alpa, yang selalu kita lupa. Pertama ialah nikmat sihat. Waktu sihat nak semayang tak nak, waktu sihat nak ke masjid tak nak, waktu sihat nak baca Quran tak nak, waktu sihat nak buat baik tak nak. Bila sakit baru ingat pada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia bagi kita susah. Bila kita susah, kita sebut nama Allah. Cuba adik-adik tengok bola sepak Selangor lawan Perak, Malaysia lawan Indonesia. Sapawi Rashid. Bola dapat kepada Brendan Gam. Brendan Gam memberikan bola kepada Sapawi Rashid. Kembali dan sepakkan. Oh sayang, tidak gol sipi sahaja. Agak-agak adik-adik di rumah sebut apa mereka? Allah. Nampak? Tak gol lah pula. Nampak perkataan? Kekenalan, kekenalan kepada Sapawi Rashid. Sampai akhirnya Rashid berkata, oh tidak gol. Allah. Bodoh tu Allah. Nampak? Bila tak gol je, Allah. Sapawi Rashid menanduk, gol. Sekarang sebut apa sekarang? Yeay. Ada dah sebut Allah. Tobat laum, tak ada tu. Asyik tak gol je, Allah, Allah, Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita susah supaya kita ingat pada Allah. Jadi jangan kita tengok orang susah tu, tu Allah benci tu. Tu Allah benci tu, yang sakit tu. Tu saka tu, sakit tu. Jangan cakap macam itu. Allah sayang pada dia. Sebab bila kita sakit, kita banyak ingat Allah. Cuba tengok orang sakit. Nak bangun dari kerusi pun, apa dia sebut? Allah. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Allah. Cuba tengok orang sakit bila nak duduk. Pelan-pelan bang. Allah, Allah, Allah. Sampai isteri tu tegur. Amboi awak, masa sihat, haram sebut nama Allah. Asal sakit, Allah, Allah, Allah. Lagi panjang Allah dia tuan-tuan. Kena meleteh dengan isteri dia. Allah Ta'ala ni dia bagi sesuatu tu supaya kita ingat balik pada Allah. Tapi kadang-kadang nikmat yang kita ada ni kita lupa. Nikmat apa? Nikmat sihat. Yang kedua, nikmat lapang. Nikmat lapang kerjanya main Facebook. Nikmat lapang kerjanya main PIBG. Ha? PUBG. PUBG. Oh, ustaz kan PIBG. Waktu lapang main game, waktu lapang membawang. Dah sesak-sesak nak mati, baru minta nyawa. Besok hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu imam akan baca ayat ni. Waktu sembahyang Jumaat tu. Bila nak mati saja manusia, apa dia minta? Dia minta panjangkanlah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah boleh minta panjang umur sikit, ya Allah. Sikit pun jadilah. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Waktu dah nak mati, baru minta. Minta nyawa, minta nyawa. Ya Allah, aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Panjangkanlah umur aku, ya Allah. Allah jawab, walai yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Kamu tidak akan diberi tangguh lagi. Walau dah sampai umur,
jalan, jalan, mati kamu. Jadi tuan-tuan, waktu yang masih ada ini, kata Allah, apa yang kita buat? Sadaqahlah. Dan sadaqah mana yang besar? Al-Baqarah 177 kata apa? Sedekahlah kamu kepada kerabat kamu. Mak kita, bapak kita, anak kita, isteri kita, suami kita. Abang-abang, bila isteri kata abang, serkup dah koyak. Dah berlubang, bang. Sekarang juga abang beli di kedai RM2. Tunggu sekejap. 10 dia beli serkup kepala kata. Nah, 10 abang beli untuk mama. Abang yang koyak ni macam mana? Yang koyak engkau tak di dapur, kita buat tapis kopi. Nanti kalau jiran datang, senang tapis. Sebab tu bila jiran datang, berminyak kopi kau ni ya. Kita haloklah tempat. Sebab kadang-kadang kita kedekut. Akak-akak, sedekahlah pada suami. Suami tu teruk kerja, duit dah habis. Nak repair motor pun tak ada duit. Jalan kaki tinggal motor. Abang, helmet. Abang jalan kaki je lah. Kenapa? Motor rosak. Kenapa tak repair? Kalau abang ada duit, abang repair. Tak apalah lehoi. Bukannya jauh sangat pun, ke Semenyih je. Semenyih tu jalan kaki. Mau malam baru sampai tu. Tuan-tuan, itulah sedekah nah abang. Ambil duit ni, pergi repair. Inilah tempat yang paling selamat dia simpan. Sakit tu di sini, di dalam hati pun. Suami dapat duit tu panas. Yang lagi tu tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang kedua kata Allah, pada siapa? Wal yatama. Yang ketiga pada siapa? Wal masakin. Yang keseluruhnya pada siapa? Pada fisabilillah. Yang seterusnya pada siapa? Wasailin, orang yang meminta. Wafirriqa, orang yang nak memerdekakan hamba. Tuan-tuan, kita ada wang. Jom kita gunakan wang ini untuk faedah kita di negeri akhirat. Tadi kita lihat imam lepas sembahyang zikir. Subhanallah, subhanallah. Dapat pahala tu kak. Berzikirlah. Janji ku dapat pahala. Subhanallah, subhanallah. Berapa orang lepas je sembahyang, hulur kaki. Kita kan nak buat apa? Rupa nak ambil handphone. Itu dulu dia tengok lepas sembahyang. Tengah sembahyang pun duk ingat. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Handphone tak mana. Dia gagal. Oh, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Tak boleh berenggang betul dengan handphone dia. Habis-habis salam, dia lujur kaki ni. Ingatkan nak cari duit, nak sedekah. Handphone. Subhanallah. Cubalah renggang sekejap. Letak sekejap handphone ni. Subhanallah, subhanallah. Dapat pahala. Habis saja semayang, salam orang sebelah. Hululah tangan, sambut. Ni tidak. Datang juga biawak ni. Biawak dia bagi orang sebelah kan. Macam mana nak dapat pahala? Tengok-tengok ada orang kawan daripada jauh. Angkat tangan senyum. Senyum tu pun dapat pahala kak. Janji dapat pahala. Aku buat benda ini walaupun sekadar senyum. Subhanallah. Cuma saya pesan dulu dah, kalau nak senyum pastikan ada orang. Jangan duduk kat tangga kat rumah senyum. Orang hendak kau tingkap. Dah berapa hari dah makcik tu gila. Gila orang cakap tau. Kalaulah benda tu ada pahala, sedekahlah. Walaupun hanyalah dengan sebelah kurma sahaja. Kalaulah benda itu dapat pahala, duduklah walaupun sebentar. Duduk nak balik rumah, tengok malam ni ada ceramah. Duduk sekejap, ambil pahala, kemudian baliklah. Jangan tuan-tuan sia-siakan pahala. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak sedekah pada masjid kita. Kita nak sedekah supaya masjid ni terus imarah. Dan ekornya terus ada ekor. Supaya masjid kita ni terus buat pengajian yang banyak. Supaya kita dapat manfaat. Kita dapat pahala yang besar dengan sebab kita berwakaf ke masjid. Kita dapat pahala yang berpanjangan kerana ilmu yang diajar di masjid. Ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita waktu kita sakaratul maut. Tolong kita waktu kita berhadapan dengan kematian. Tolong kita di saat kita susah dalam kubur.
Akak-akak, saya tahu akak-akak ni panas pakai telekong. Tapi akak panas lagi dalam kubur. Saya tahu abah-abah ni sempit sangat. Nak lujur kaki ke depan punggung orang. Bersila lah, bersila pula sakit gaut. Sabarlah abang. Dalam kubur lagi sempit lah. Sabarlah. Jadi satu benda yang boleh menolong kita nanti ialah sedekah. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk masjid kita. Diminta kepada adik dua orang tadi, jalanlah balik tuan-tuan. Jangan dia merajuk pula tuan-tuan. Ha, tunggu saya lancarkan dulu, minta kepada petugas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tahun lepas saya ceramah di satu tempat. Bila anak-anak ni datang bawa tabung kutip, ada satu pakcik, dia tak masukkan duit pun dalam tabung tu. Dia buat bodoh je tuan-tuan, walaupun seringgit dia tak masuk pun. Dua hari lepas itu mati kak. Jadi abang-abang kalau rasa nak mati, buat bodoh je lah kat tabung tu insyaAllah. InsyaAllah dua hari kita ramai-ramai lah buat tahlil insyaAllah ya. Yang mana faham, faham. Mana tak faham sudah. Mana petugasnya tuan-tuan? Tak nampak pula petugas dia tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita buat satu benda. Yang mana yang kita buat benda ini, benda yang nak menolong kita. Siapa nak tolong kita di hari kiamat tuan-tuan? Siapa yang nak tolong kita dalam kubur kalau bukan diri kita sendiri dengan amalan kita? Yang ikut kita ke kubur siapa? Orang, kawan, adik-beradik, anak-beranak. Yang ikut kita ke kubur siapa? Harta kita. Yang mengiringi jenazah nanti siapa? Kawan-kawan, anak beranak, isteri, suami hantar. Tetapi yang tinggal kita nanti ialah hanyalah dengan amalan kita. Yang hantar balik. Dan kita nampak orang yang hantar tu balik. Suami nampak isteri dia balik. Leha. Leha. Jangan tinggal abang Leha. Dia tak dengar abang long. Kata nak hidup semati dengan abang. Tak boleh dengar. Anak-anak ni duduk jirus lah. Air atas kubur tu. Aiman, teman ayah man. Aiman. Aiman kalau dia jawab, Aiman tak kisah. Ha, anak pun balik. Kawan-kawan pun balik. Kadang-kadang kawan-kawan masa tujuh langkah meninggalkan kubur, kawan-kawan buat lawak. Itu. Leman tu kena soal tu eh. Sambil berjalan ke kubur, keluar kubur tu. Aku kira dah 8 langkah dah aku eh. Kita mampus tu. Macam mana nak jawab marah buka tu mampus lah. Ringkuk lah. Alek. Dia keluar pada kubur, dia langgar dek kereta. Mati petang tu pula. Lepas asal dia kebumikan pula tuan-tuan. Ah, tadi kau mengatakan aku ya. Jawab lah jawab. Macamlah kita ni tak mati tuan-tuan. Kita akan mati. Jadi tuan-tuan, sementara adik-adik kita ni duk kutip derma ni, akak-akak kutip derma, berikan derma kita selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Demikian itu tadi untuk pusing yang kedua, satu bingkisan dan juga mutiara kata nasihat daripada Fadil Datuk Muhammad Azim Ilyas yang saya kira cukup baik untuk sama-sama kita renung dan juga muhasabah akan kehidupan kita yang berkaitan ujian dan juga cabaran. Dan juga Fadil Datuk Ustaz, saya tertarik dengan bagaimana dikongsikan kepada kita tentang kehidupan kita yang suatu hari nanti pasti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidama takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi ghururin mushajjalan. Subhanallahu alazim.
Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati itu pasti akan datang kepada kita. Sekalipun kita bersembunyi duduk di dalam benteng yang kukuh sekalipun. Jadi sebab itu kita kena hayati dan juga mengasah akan diri kita, hisap diri kita, yang mana satu hari nanti bekalan yang akan kita bawa pulang ke negeri akhirat, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dibangkitkan dalam golongan yang disebutkan sebagai ashabul yamin. Dan juga kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang disebutkan sebagai ashabul syimah, yang di golongan kiri. Dan Nabi Bantul Syihah elok-elok menunggang kuda, terbit bertaraf tanah hutan. Elok-elok di usia muda, buatlah amalan selebar lautan. Riang-riang terbang ke kolam, retak bertanggur depan kota. Laksana siang menanti malam, demikian umur sekalian kita. Baina siti dan sabain, umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 dan juga 70. Kalau lebih itu, saya kira sebagai satu hikmah dan juga bonus yang mungkin Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan Ustaz berbicara tentang saham akhirat, Ustaz boleh sebut, dan kita dah lancarkan tabung kita. Yang mana Ustaz sebut perkongsian kisah kalau tak nak meninggal, sudah cepat. Saya pun kaku juga, pasal nak bawa pulang duit, dia tinggal dalam kereta. Datuk terlupa tadi pernah bagi juga kan. Baik, jadi suka juga untuk saya umumkan Al-Fadhil Da'i Aiman ada di luar bersama dengan anak-anak madrasah. Selain daripada kita bawakan pusat pendidikan Al-Barakah, kita ada galeri jualan Ustaz di luar. Ada banyak kita produk-produk Hui Putra yang kita beli sambil menyumbang tuan-tuan. Kita bawakan juga daripada Da'i K dan juga dan iman, iaitu antara produk yang kita hasilkan, antara gagasan dan juga usaha sama daripada para dai yang menghasilkan produk untuk sama-sama kita merancangkan ekonomi umat Islam Melayu kita berkurang, dan juga untuk ekonomi pembangunan tafis antaranya yang kita sebut pada malam hari ini, Pusat Pendidikan Al-Barakah dan juga pusat ataupun pelajaran tabung pembangunan tahfiz bagi Darul Quran Wal Hadis Bukit Badung yang dikawasilia serta diselenggara oleh Da'i Aiman sendiri dan juga saya serta beberapa da'i yang lain, kita sama-sama bantu. Dan di luar di pintu masjid nanti ada juga tabung yang kita lancarkan insyaAllah nanti keluar apabila lebih sedikit duit-duit ini kita simpan. Biasa kita keluar duit kalau-kalau memang sedikit, kalau ada boleh sedikit insyaAllah. Dan juga banyaklah produk di luar sana, ibu-ibu dan juga boleh tengok semua. Dan juga kita ada madu lebah saya, insyaAllah, dan seri-seri pun ada juga bawa madu lebah kelulu insyaAllah untuk sama-sama kita beli sambil menyumbang untuk dalam pembangunan madrasah. Dan sejauh mungkin nanti mungkin kalau ada kesempatan kalau Ustaz boleh cerita sedikit kelebihan-kelebihan dan juga kaedah menggunakan madu lebah. Dan juga okey, habis dan kemudian seperti Ustaz untuk sesi yang ketiga, untuk slot yang ketiga ini tentang saham akhirat yang kita sama-sama yakin dan juga percaya satu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak ataupun zuriat keturunan kita seperti Ustaz antara satu saham pahala yang sangat besar kepada kita, yang semestinya kita mengharapkan daripada zuriat keturunan kita lahir mereka-mereka yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tua Ustaz. Jadi mungkin sebagai kita kata pemangkin semangat untuk pendidikan yang terbaik yang boleh diberikan oleh ibu dan juga bapa di seluruh dunia untuk melahirkan insan yang namanya insan kami. Terima kasih kepada Da'i Anas tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sejak 2-3 menjak ni kita duduk dengar cerita macam-macam pasal Da'i dah apalah. Ya, kadang-kadang orang hanya cerita daripada luaran tapi orang tak baik tahu pendalaman pun. Kadang-kadang yang kontroversi lah yang di-highlightkan, yang baik tak di-highlightkan pula. Saya dengan Da'i TV3 ni tuan-tuan, 3 musim saya jadi mudir, jadi pengetua, duk latih anak-anak muda ni menjadi pendakwah Da'i Nusantara lah, milenial lah. Di Astro saya juga jadi mudir, Astro jadi pencetus ummah PU,
di apa nama TV3 saya lahirkan apa nama anak-anak muda, latih anak-anak muda jadi dai. Di TV1 saya latih anak-anak muda untuk jadi penceramah dalam rancangan Adik-adikku. Jadi kerja saya ialah melatih mereka ini menjadi penceramah. Dan alhamdulillah kita lihat hari ini banyak yang telah berjaya. PU Aminnya, PU Hafiznya, PU Salmannya, Cik Man lah. Jadi saya pun nak habis awal malam ni sebab tadi abang tu tunjuk malam ni ada tazkirah malam Jumaat. Di masjid ada ustaz, di TV ada ustaz. Mana satu ni? Saya cakap tuan tu raya nama dia. Dalam satu masa ada dua tempat tu raya lah. Jadi kita latihkan anak-anak jadi PU. Kita tak latihkan anak-anak muda hari ni jadi da'i. Tuan-tuan tengok da'i Anas ni dalam TV. Tanyalah ustaz, anda muskil dan sebagainya. Dan mereka ini ada mahat tahfiz. Mereka bergabung, membina, mengusahakan mahat tahfiz di Bukit Badung. Di Bukit Badung. Jadi usaha yang sangat bagus. Macam mana mereka merancakkan ekonomi di tempat mereka. Tapi yang tu taklah pula diwar-warkan sebab tak glamour tuan-tuan. Tak boleh jual berita tu. Hari ni semua benda nak dijual berita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sebut tentang bagaimana masyarakat kita hari ni berada dalam keadaan penilaian-penilaian yang salah. Kita susah hati tuan-tuan. Sampailah kepada satu tahap penilaian yang salah, seolah-olah kita ni nak hidup berkekalan dalam dunia. Sedangkan kita ini nak pergi ke akhirat. Sebab itu kita kena mencari perbekalan untuk akhirat. Saya masukkan dalam Facebook saya petang tadi gambar Kaabah dan gambar di belakang Kaabah tu bangunan menara jam yang paling tinggi. Saya sebut dalam Facebook saya, di manakah kita? Apakah yang kita tengok? Adakah Kaabah atau bangunan yang kita tengok? Kalau dulu orang pergi ke Kaabah, orang ambil gambar dengan Kaabah. Sekarang orang tuan-tuan, orang kalihkan pandangan ke bangunan yang paling tinggi. Orang akan sebut, tingginya. Orang KL sebut, tinggi. Gila fuyu. Kalau orang Perak, bapak tingginya. Bapak disebutnya. Bapak. Mak tak ada, bapak semua tuan-tuan. Kalau orang Kedah pula, tu dia tinggi nak mampus. Nampak tuan-tuan? Nak mampus je kerja dia. Dulu kita tengok Kaabah tu, Allahu Akbar, Subhanallah. Sekarang tengok yang tu pula. Antara ini dengan yang itu, mana jadi pilihan? Sedangkan kita ni nak menuju kepada akhirat. Maka perlu buat satu persiapan yang sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala ni maha adil. Masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk mencari pahala. Akak-akak carilah pahala banyak-banyak. Macam mana? Akak jadilah isteri yang soleha. Tengok suami, aku nak jadi isteri soleha. Mudah-mudahan aku boleh masuk syurga. Sebab Nabi cakap mana-mana perempuan yang sembahyang, mana-mana perempuan yang puasa Ramadan, mana perempuan yang jaga maruah dia, mana perempuan yang taat pada suami dia, Allah cakap masuklah mana-mana syurga yang kau nak. Subhanallah, sekarang akak dah ada dah tu nama dia suami. Akak jaga dia, taat pada dia, syurga untuk akak. Abang-abang, isteri kita ni adalah lambang baik kita. Sebab Nabi sebut khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Dia tak sebut orang yang paling baik di kalangan kamu yang paling tinggi songkoknya. Nabi tak sebut. Nabi tak sebut pun orang yang paling baik di kalangan kamu yang paling besar serbannya. Nabi tak sebut. Nabi sebut orang yang paling baik di kalangan kita ialah orang yang paling baik dengan isteri kita. Kalau orang tanya pada isteri kita, Leha, macam mana suami awak? Okey ke? Itu disebut. Okey ke suami awak? Makna tak baik lah. Nak tahu baik tak baik, abang-abang pergilah musafir 3 hari. Anak tanya pada mak, mak, ayah ke mana? Ayah kau pergi ke Rosos. Loh, mak, tak seronok. Ayah tak ada. Mak lagi tak seronok. Makna abang baik dia tu.
Tapi kalau anak cakap, yes, ayah tak ada, mak seronok tak? Mak seronok sangat. Kalau tak balik, lagi bagus. Maknanya banyak masalah abang ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kepada kita sumber pahala yang banyak. Sumber pahala salah satunya masjid. Berjamaah di masjid, sumber pahala. Mudah-mudahan inilah saham kita untuk akhirat. Tapi ustaz, opah tak boleh ke masjid, opah sakit lutut. Opah sponsor duit air, bil air, orang wuduk, opah dapat pahala. Ustaz, saya ni uzur ustaz, lumpuh. Abang, abang boleh lumpuh. Tapi abang cintailah majlis ilmu yang ada di masjid. Abang nak datang, tak boleh. Abang nak belajar, tak boleh. Abang nak dengar, tak boleh. Abang lumpuh. Abang jadilah yang nombor 4. Pencinta. Suka pada majlis ilmu. Berapa ramai yang tak datang, benci. Aku heran dengan masjid. Aku ni tak datang ke masjid. Dia orang buat ceramah di masjid. Apa pasal speaker dia orang kena sampai pada aku? Aku nak tengok gegar baganza. Dah lah tak datang, dia marah pula speaker masuk dalam rumah dia. Macam mana nak jadi orang terbaik? Ini peluang kita untuk masuk syurga. Sampai Nabi cakap, kalaulah kamu tahu kelebihan saf yang paling depan, kamu akan cabut undi. Nak duduk saf depan. Kalaulah kamu tahu kelebihan isyak dan subuh berjamaah, merangkak kamu datang ke masjid. Tuan-tuan, kita dah ada dah di sini. Ni tempat kita cari pahala. Banyak-banyak cari pahala. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi peluang dia dapat pahala bagaimana? Allah Ta'ala bagi dekat dia mak, bagi dekat dia bapak, dan sampai sekarang mak bapak dia masih hidup. Mak bapak masih hidup. Abang umur berapa? 60 tahun. Mak ada lagi? Mak ada lagi ustaz. Mak umur 90. Sihat mak? Allah. Pakai pampers ustaz. Pakai pampers lah ustaz. Makan macam mana? Makan bersuap. Kenal-kenal lagi? Kenal, tapi dia tak larat sangat dah. Itu yang saya dengan isteri saya jaga mak ustaz. Yelah mak saya seorang ustaz. Inilah mak saya, kalau meninggal dia habislah mak saya ustaz. Tak adalah saya dah ustaz. Jadi sebab itu saya nak jaga betul-betul mak saya ni supaya saya boleh masuk syurga. Supaya Allah makbulkan doa saya. Mak kita. Tuan-tuan, kadang-kadang satu benda yang memberikan kita pahala apa dia? Anak-anak kita ni. Anak-anak kita ni adalah sumber pahala yang besar. Sebab tu akak-akak, kalau mengandung jangan marah. Masam muka bila doktor beritahu mengandung. Balik masam je, duk lap peluh kat hidung. Balik suami dia marah, suami dia. Abang, tadi pergi klinik. Buat apa? Jumpa doktor lah. Buat apa? Cek doktor lah. Oi, terornya awak. Awak yang cek doktor. Ha, buat lawak, buat lawak. Doktor lah cek kita. Ini marah-marah kenapa? Doktor cakap saya mengandung. Marah mengandung. Suami dia cakap, ya Allah, kan abang cakap dulu beringat. Engkau tak beringat ke? Beringat-beringat kalau saya tidur seorang-seorang, tak ada siapa usik, tak ada mengandung saya. Oi, garangnya mengandung. Patutnya bila mengandung, alhamdulillah, syukur ya Allah. Allah bagi anak. Tadi siang saya forum dengan Ustazah Asma Harun. Saya tanya dekat dia, Ustazah, anak berapa? 7, alhamdulillah. Ustaz berapa? Saya 5. Saya tanya yang kecil berapa? 6 bulan. Allah, subhanallah. 7, kahwinnya berapa tahun? 15 tahun, dapat 7 anak. Tuan-tuan, saya kawan saya tuan-tuan kahwin lebih lewat daripada saya. Anak dia 14 dah tuan-tuan. Ramai gila. Gila pun tak ramai macam itu tuan. 14 anak dia datang rumah saya naik van angsa tu. Hari raya saya duduk kat pintu pagar, saya kira anak dia 1, 2, 3 ni ngira tuan. Saya ingatkan dah habis dah anak dia keluar. Seorang lah keluar merangkak turun. Ada lagi astagfirullahaladzim. 14 anak tuan-tuan punya meriah rumah ni. Oh, akak-akak, oi, bila akak-akak bersalin saja, mengandung saja, berapa banyak pahala akak dapat. Yang ni abang-abang kita tak dapat. Yang dapat Allah bagi kat isteri kita.
Pahala dapat, dosa dihapuskan, dosa digugurkan. Sehinggalah kalau mati ketika melahirkan, syahid akak. Tak payah susah hati. Dahlah dosa dihapuskan, darjat dinaikkan, pahala dapat. Orang yang mengandung ni tuan-tuan disebut oleh Allah dalam Quran, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Orang yang mengandung ini Allah sebut ayat tentang mengandung dalam Quran. Mulianya Allah Taala bagi pada orang perempuan. Mulia sebab apa? Sebab melahirkan umat Nabi Muhammad, meramaikan umat Nabi Muhammad atas muka bumi ini. Ni aset kita di hari kiamat. Sekarang pun dah dapat aset kita mak bapak ni tuan-tuan. Bagi makan pada dia orang aset. Kita didik dia orang aset yang besar. Kita jaga mereka juga pahala yang besar. Sehinggalah kalau mati budak-budak ni, akak-akak dapat pahala yang besar menunggu anak-anak depan pintu syurga. Sebab tu tak payah menangis. Menangis ni sikit udah lah, Mat. Sudahlah. Yang dia merahum tu buat apa? Aiman, jangan tinggalkan mak, Aiman. Haram macam tu. Digoncangnya mayat Aiman. Aiman bangun, Mat. Buatnya Aiman tu bangun. Apa, Mak? Mati pula mak dia dorang. Dorang tegak. Sikit jantung pula mak dia. Janganlah meratap. Ada yang meraung. Salah. Meratap pun salah. Kalaulah dia tak pergi dengar ceramah Ustaz Kazim, tak adanya dia mati. Dia pergi dengar ceramah Ustaz Kazim tu dan naik basikal ajak. Dia basikal tak ada break. Ya Allah. Dia keluar-keluar pada masjid, langgar dia kereta tak ada break. Ya Allah. Kalau tak pergi dengar ceramah Ustaz Kazim, tak mati budak. Haram makcik oi. Yang ketiganya tak boleh sebak-sebak. Itu pukul 3 pagi menangis tu. Lari jiran tu. Jangan. Menangis boleh. Akak-akak suami mati memang menangis. Mana ada orang suami mati senyum. Kenapa kalian tahu suami meninggal? Mana ada tu namanya sewel nama dia. Menangislah tak apa. Yang tak bolehnya ialah meraung, meratap, berbiji-biji sebab. Ya Allah, sampai nak ke bumi mayat jadi susah, nak kafan mayat jadi susah, abang. Abang. Teh. Abang cakap nak sehidup semati dengan saya. Abang mati dulu. Kenapa abang mati dulu, abang? Siapa nak jaga saya, bang? Imam masa tu tengah kapan mayat. Imam jawab, saya ada. Bukan imam sendirilah. Apatah lagi ditakdirkan oleh Allah, anak kita pula mati kecil. Aset. Dia tunggu depan pintu syurga. Baik seorang yang meninggal, baik dua orang yang meninggal, tiga yang meninggal. Di hari kiamat, Allah kata, cari bapa kamu, cari mak kamu, pimpin mereka masuk syurga. Kelebihan orang yang redha dan sabar bila anak dia mati kecil. Masuk syurga ke? Dia tak payahlah, duk susah hati dah, duk ingat balik anak saya kalau hidup dah 20 tahun. Dia meninggal umur 2 bulan, kalau hidup 20 tahun. Tak payahlah, kak. Dia dalam syurga, kak. Lagi seronok daripada dalam dunia, kak. Kak tak nak syurga. Ha, redha. Tu ialah kak redha lah kan. Macam dia mati dah 6 tahun. Kak redha lah ustaz oh kan. Jadi sejak daripada itulah kak tak semayang dah. Kenapa pula? Kan ustaz dulu cakap mak anak-anak tunggu depan syurga. Jadi anak kak dah tunggu depan syurga. Kak tak semayang lah. Ha, elok lah kak. Anak kak nunggu depan syurga. Kak kena masuk kiri masuk neraka pula kak. Tuan-tuan, anak kita ini adalah aset yang besar. Sebab apa? Sebab dia akan menjadikan pahala berpanjangan walaupun kita dah meninggal dunia. Kita adalah anak. Kita adalah anak pada mak bapak kita. Mak bapak saya pun dah tak ada dah. Bapak saya meninggal tahun 73. Bapak saya meninggal tahun 73. Waktu tu umur saya 8 bulan. Bapak saya 36. Saya umur 8 bulan masa itu. Dah 48 tahun dah. 47 tahun dah dia meninggal. Mak saya meninggal 2011. Tak ada dah. Nama kata nak buat baik tak boleh dah. Tapi walaupun mak bapak dah meninggal,
Macam mana saya nak buat baik supaya pahala sampai pada mereka? Jadilah anak soleh. Sebab tu di sekolah saya, saya bela orang tua tu. Saya niat dalam hati, aku tak sempat bela ayah, biarlah aku bela orang tua-tua ni semuanya, dapat pahala, dapat sedekah pada ayah. Sebab tu di sekolah saya ada 300 lebih warga emas. Tuan-tuan carilah, nak pattern apa? Nak pattern senyum seorang-seorang, ada di sekolah saya. Tak makan ubat, senyum ni. Ada yang di sekolah saya, tuan-tuan, yang kaki tak ada. Kena potong kaki, saya bela. Yang potong tangan pun saya bela. Yang saya tak bela, tuan-tuan, yang tak ada kepala. Yang tu saya malah bela. Itu hantu Jepun, saya tak bela. Yang uzur, yang sakit, yang cuci darah. Wartawan tanya pada saya, ustaz, kenapa ya ustaz susah payah bela orang-orang macam ini? Sebab saya tak ada mak, saya tak ada bapak. Saya tak pernah cium tangan bapak saya. Saya tak pernah beli baju untuk bapak saya. Saya tak pernah beli motosikal. Uai tiga suku untuk bapak saya. Saya tak ada pahala dengan bapak saya. Jadi saya niat saya bela orang tua-tua tadi ini. Saya niat, ya Allah, gantikanlah balik pahalaku yang hilang, ya Allah. Niat pahala ini sedekah pada ayah. Sedekah pada arwah mak. Anak, tuan-tuan, sampai. Ni sekarang ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Pahala besar. Niat dalam hati, ya Allah, kalau adalah pahala aku datang majlis ilmu ni, pahala ni aku sedekah pada mak dan ayah aku, ya Allah. Sampai. Bayangkan anak tuan-tuan 7, anak tuan-tuan 10, anak tuan-tuan 5, dia baca Quran, 5-5 pos pahala pada kita. Bayangkan anak kita sedekah, yang tuan-tuan masuk dalam tabung tadi, niat, ya Allah, aku sedekah tanah mak dan ayah aku, ya Allah. Sampai. Tuan-tuan pergi umrah, ya Allah, aku buat umrah ni untuk mak aku, ya Allah. Sampai. Duk dalam kubur nu gelap, tiba-tiba cahaya sampai. Sebab apa? Anak pus. Duk dalam kubur ni sunyi. 3 hari lepas, satu perempuan telefon daripada Pulau Pinang. Dia kata, ustaz, nak beritahu ustaz. Saya dah pesan pada adik-adik saya, kalau saya meninggal, minta kubumikan saya di tepi jalan sikit. Jangan ke dalam sangat tanah kubur tu. Saya tanya, kak, kenapa kak? Tepi jalan tu riuh sikit, tak ada, sunyi. Ha, yelah kak. Dia cakap kalau tanam tanah di kubur, tepi lot ke, konon lot ke, tegetan. Dia kata, bising jalan raya tu sibuk, cerah, dia kata. Tak adalah sunyi. Kalau ke dalam saja sepi, ustaz, takut. Tapi kalau kita ada anak, tak hanya sepi, makcik. Anak berzikir, subhanallah, subhanallah, sampai pada kita. Anak baca Quran, sampai pada kita. Sebab tu tugas kita sekarang ni, didik mereka ni jadi soleh. Ini kecil-kecil belajar karaoke. Jom, kita pergi karaoke. Jom. Ha, nyanyi, 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 nyanyi. Ha, dengar, nak. Ha, nyanyi, nyanyi. Mengantuk, mengantuk. Nak tidur, nak tidur. Itulah aku dia ajar. Ha, lepas tu bapak pula sambung di matamu. Bila masa nak jadi soleh? Bila masa nak jadi soleh? Apa salahnya bawa anak naik motor di belakang, bubuh pula dalam raga seorang? Kemana Din? Masjid. Supaya anak jadi soleh. Semahyang di masjid. Sayang tuan-tuan, bila datang masjid kita tengking pula. Kita tengking budak-budak. Hei! Bisik! Hei! Oh, lari budak-budak. Kadang-kadang budak-budak main mikrofon ni. Di rumah tak ada ni tuan-tuan. Oi. Yang ada di masjid, tak ke pelik ni tuan-tuan. Di rumah tak ada ni. Hello. Hello, hello. Datang untuk bila pula. Hei! Rosak nanti kan? Berlari budak. Lari kat pagar. Pakcik tu orang Jepun ke? Duk ai. Kadang-kadang kita marah pada budak-budak. Saya hari Jumaat saya bawa duit tebal ni tuan-tuan ke masjid. Ke masjid saya bawa tebal ni hari Jumaat besok. Selalu. RM1. Memang tebal ni lah RM1. Apa saya buat? Sedekah budak-budak. Berata. Bila dapat duit, saya suruh dia orang buat sah.
Jangan bising. Jangan bercakap waktu khutbah. Boleh? Boleh. Siapa lagi nak duit? Okey. Jangan bising. Siapa yang bising, minggu depan tak dapat. Tak cakap tuan-tuan. Dengar-dengar orang tua pun tak dapat. Tak cakap dia. Kita pun dapat juga. Ni tak pulang lah tuan-tuan. Walaupun bunyinya macam rasuah. Tak. Supaya mereka ni jadi baik. Supaya mereka datang masjid. Saya bagi vacuum dekat dia orang. Ha, kau vacuum. Dia bawa kawan-kawan dia tuan-tuan. Vacuum kapet ni. Raudah kita ni. Bagi tugas vacuum dekat dia orang. Lama-lama dia orang pencinta masjid. Bukan setakat kapet dia orang vacuum. Kolah air tu benda vacuum. Kering kolah tu tuan-tuan. Inilah budak-budak. Kalau kita latih mereka betul-betul, merekalah pelapis masjid kita. Merekalah pelapis kita. Dan di saat kita sunyi dalam kubur, yang memberikan cahaya, yang memberikan pahala, yang melapangkan kubur adalah doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Dan sekarang Allah bagi kita anak. Kadang Allah bagi anak kita OKU. Kadang Allah bagi kita anak cacat. Itu adalah anak syurga. Jangan malu. Tengah kita marah pada anak yang OKU. Belakang, nama belakang. Hei, duduk belakang. Dia marah anak dia cacat. Malukan mak je. Anak cacat. Bukannya ada dosa. Saya bilang kawi baru ni tuan-tuan. Tiga anak cacat. Cium saya. Cium tangan peluk melekat Elio ni. Meleleh Elio kat baju ni. Tangan. Saya kata Ustaz Khalif. Saya tak marah tu. Tak. Coronavirus pula laku ni. Tak ada. Lantak dia lah tuan-tuan. Dia peluk saya. Saya peluk dia. Dia cium Ustaz Khalif. Kenapa saya tak marah dia cium meleleh Elio sini? Sebab lepas dia bersalam dengan saya, ramai pula yang bersalam dengan saya. Apa yang penting, kerjasama. La ilaha illallah. Kita nak marah pada budak-budak sedangkan mereka adalah sumber pahala kita. Kadang-kadang bapak-bapak marah anak makan. Sedang budak tu makan, kita tengking. Makan dia, makan. Buku malah. Makan je. Kesian budak tu. Biarlah dia habis makan. Dia makan-makan, kita marah dia. Dia berhenti. Berhenti minum air. Duduk dalam bilik menangis. Isteri kata, puas hati awak. Budak tengah makan. Awak marah-marah dia. Biarlah dia makan dulu. Anak kita tu kan. Kadang-kadang mak ni marah. Anak ni dapat 4B, 2C. UPSR. Marah. Itulah mak cakap baca buku. Kau main handphone. Tunjik kepala budak tu. Gini kepala budak tu. 4B2C. Malu bodoh. Marah anak bodoh. Kamu tahu tak apa makna 4B? Mana tahu? B tu bodoh, bengak, bahlul, bengong tau. Suami marah dia. Sudahlah tu. Dah budak tu dapat 4B. Nampak macam mana. Yang mama marah-marah dia, taknya berubah jadi 6A. Ha, itulah awak masuk belah anak. Nanya marah abang, buat apa abang cakap kalau kau marah pun tak guna. Biarlah dia depan 4B, nanti SPM dia dapat yang lebih baik. Siapa? Awak memang marah 4B, masih apa? Iyalah dia depan 4B 2C, saya nak tulis apa dalam Facebook. Ha? Oh, payah, akak-akak. Biarlah dia depan 4F sekalipun. Biarlah dia dapat SPM, tak lulus sekalipun. Yang penting, anak kita ni lulus soalan dalam kubur. Rezeki bukan letak pada SPM. Makcik ada SPM, makcik? Ada SPM? Tak ada. Mekah berapa kali dah, makcik? Mekah berapa kali dah? 4. Sekali. Umrah? Sekali juga. Ya Allah. Kereta 3, makcik. MyV ada, Kenari ada, kereta sorong ada. Empat ustaz, minggu lepas makcik tempoh dekat farmasi wheelchair. Empat ustaz, ayalah. Tak ada SPM, Mekah sampai, rumah ada, kereta ada, rezeki ada. Tak ada masalah apa. Dia bukan letak pada SPM. Yang paling penting,
Makcik tak ambil dah SPM, saya pun takkan ambil dah SPM. Abang Bidin pun tak ambil SPM dah. Akak-akak pun tak ambil dah SPM. Tetapi semua orang dalam masjid ni akan ambil soalan di dalam kubur, peperiksaan mungkar dan nakir. Tak boleh nak elak. SPM boleh elak. Soalan mungkar nakir. Lulus iaitu selamat anak kita, tuan-tuan. Target kita sekarang untuk anak kita, biar mereka lulus dalam soalan mungkar nakir, kita pun lulus soalan mungkar nakir. Sebut betul-betul mungkar dan nakir. Sebab ada orang yang datang resmi ceramah saya. Saya dengan ini meresmikan ceramah Ustaz Kazim. Sesungguhnya ceramah ini merupakan usaha amal makruf mungkar nakir. Ah, sudah. Menung saya kat bawah. Apa yang pula bukan nakir pula ni. Amal makruf nahi mungkar. Amal makruf bukan nakir pula dah. Tersedak mereka tu. Apa yang pula petik-petik nama orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pentingnya soalan itu. Soalan SPM kalau tak boleh jawab, boleh skip soalan nombor 2. Nombor 3. Tengok soalan pertama. Susahlah pula. Aduh, masa berjalan ni. Ha, jawab soalan nombor 2 dulu. Boleh skip. Tapi kalau muka nakir, mana boleh skip? Marab buka. Marab buka. Marab buka. Aduh, susahlah pula. Soalan nombor 2. Tuan-tuan ingat malaikat macam itu, tuan-tuan? Tak. Jadi, tuan-tuan, tugas kita sekarang, jadikan anak kita, didik anak kita elok-elok. Mudah-mudahan dia aset kita yang sangat berharga kepada kita. Wallahu'ala. Alhamdulillah, berbicara tadi antara nasihat yang cukup bermakna untuk kita, ibu-ibu dan juga ayah-ayah sekalian. Dalam soal kita melahirkan zuriat keturunan yang soleh dan muslim. Dan saya sendiri pun, alhamdulillah, Ustaz, doa anak baru yang sekalian yang kedua. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita bila mana tidur malam, kita tengok wajah anak-anak kita. Kita tengok misalnya yang ada anak ramai. Mungkin kita tidak pernah terbayang berada Ustaz tengok anak kita yang mana yang agak bersatu hari nanti yang akan mengimamkan solat jenazah kita, yang akan mengkerumikan kita, yang akan turun ke dalam liang semanji dengan kita buat kali yang terakhir. Tetapi saya kira masih belum terdapat sebenarnya oleh Ustaz. Walaupun kita rasakan yang mungkin mereka dah besar atau mereka dah ada kerjaya keluarga sendiri mungkin. Dan saya kira sebagai yang terakhir juga dalam oleh Ustaz. Sebab bila mana saya sebut tentang anak, saya teringat bila mana bulan 12 yang lalu Ustaz sebagai perkongsi anak kita program. Saya di bawah Dahi Consultant, saya program dengan anak-anak di bawah sekalian Dewan Badan Perlugu di BKL, 42 orang anak berkandangan. Dan 13 daripada 42 orang ini adalah anak-anak bersalam jumaat. Kita bawa 32 malam, kita buat kamp ibadah. Ada yang datang Ustaz seropedi yang bertindik di hidung, yang dah berbelas tahun tak solat, yang rambut kalau merah kering pun Ustaz saya tanya. Orang kenapa rambut kalau merah? Saya tanya, selangor saya kata. Yang warna hijau pun, dia kata hijau saya boleh tekak. Saya kata, saya buah lah. Ini mesti bedah lah, kata orang pandai Ustaz kata. Dia nama empat, kalau begitulah lebih kurang. Jadi satu, sebenarnya jauh di sudut keselesaan kita, sebenarnya masih ada mereka-mereka yang memerlukan suara-suara rakwah, sumbangan daripada kita. Saya yakin dan percaya, Fatih Datuk ada kongsi tadi tentang orang lumpuh. Dia tak mampu datang majlis ilmu, dia tak mampu datang solat jemaah, tapi kita ada harta yang boleh kita sumbangkan. Wakaf di BKL, terima wakaf Quran. Di jelah-jelah lorong haji taik ada pondok yang diusahakan untuk golongan-golongan maknya. Ini satu perkara yang jangan kita dengar, tetapi inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan, kalau ada yang ingin menyumbang, tuan-tuan boleh terus sumbang. Banyak pihak-pihak NGO dan kami sendiri pun usaha-usaha para da'i dengan kerjasama Pusat Firi Al-Warqam Fadil Datuk sendiri yang menilai pengawal kami. Saya yakin dan percaya sisi yang baik kita boleh tunjukkan, kita boleh tampilkan, kita boleh kembangkan, luaskan. Sebab itu benda dakwah ni kita kena tularkan, kena viralkan. Supaya apa? Dia menandingi dan juga menyanyi kepada viral-viral yang tak baik Ustaz. Jadi sebagai yang terakhir Ustaz, kita dah pun sampai ke penghujung perancangan, sedar tak sedar. Dan kalau nak ikut perkembangan ataupun ceramah Fadil Ustaz, esok insyaAllah kita
bersama dengan jemaah di Subang Dayak Usai, di Subang insyaAllah. Juga forum atau pembicaraan santai SU ini insyaAllah akan dibimbing ataupun di moderator ialah salah seorang sahabat kita juga, iaitu Nari Azri insyaAllah, yang akan mengendalikan isu. Dan sejauh sebagai terakhir untuk penutup yang terakhir ini, mungkin sebagai kita kata belum tenang nak untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan mungkin kaedah ataupun cara syarat taubat dan juga harapan bagi mereka yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jauh tersasar, dan mungkin oleh Datuk ada sedikit amalan yang ingin dikongsikan dengan kita dan juga sebagai kesimpulan yang terakhir dari Bapak Allah. Terima kasih pada Da'i Anas. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan tadi, kita kadang-kadang tak boleh nak jadi pendakwah. Tuan-tuan kalau jadi pendakwah macam saya, Makcik Leha Roy Pengistan, orang tanya saya, ustaz tak bawa isteri ke? Isteri duduk di rumah. Dia tak ikut ustaz? Tak. Hari tu dia ikut lah. Pergi ikut sehari, demam 3 hari. Tuan-tuan, jadi pendakwah ni susah. Makan tak tentu, semua tak tentu belakang. Sebab dakwah, saya dakwah dalam masjid, dalam padang, dalam surau, di stadium dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bagi anak-anak muda da'i macam dia orang ni tuan-tuan, dakwahnya nun dalam hutan. Baru ni dia orang buat program dengan da'i Izlil di Sabah. Naik lautan, naik bot, naik bukit, nak jumpa orang pendalaman dalam hutan tuan-tuan. Tak ada siapa yang pergi dakwah. Ini pengorbanan, tapi kadang-kadang media dia tak ambil pengorbanan da'i-da'i ini tuan-tuan. Yang dia kutuk da'i, Masya Allah, Subhanallah, 18-19. Yang tu je yang dia nampak tuan-tuan. Yang benda faham, faham. Tak faham tuan-tuan. Saya tak mampu nak buat macam dia orang. Sebab kerja saya di rumah pun saya tak duduk. Saya tengok isteri orang kak, lebih lama pada tengok isteri sendiri kak. Tak boleh, tak duduk di rumah pun. Saya bidang saya. Tapi saya ada sekolah. Saya tak boleh nak dakwah pada orang asli, misalnya. Tapi saya panggil orang asli datang di sekolah saya, saya bagi kursus. Mengajar dia orang sampai 6 bulan. Selepas 6 bulan, hantar balik dia orang. Jadi imam, jadi penggiat masyarakat dalam kampung dia orang. Kalau saya nak jadi imam dalam kampung orang asli, saya pun surrender. Tetapi yang saya mampu buat, panggil dia orang duduk di sekolah saya, buat kursus, ajar dia orang sampai jadi pandai, hantar balik. Ini yang kita buat. Sebab tu orang-orang macam kami ni tuan-tuan, kadang masyarakat tak nampak. Yang masyarakat nampak sisi negatif saya. Kami tak minta duit pada tuan-tuan, cuma kami minta sokong dakwah, tolong dakwah, dan tolonglah dengan benda apa sekalipun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, taubat. Saya tengok petang tadi gambar satu makcik di Temerloh, Pahang. Video CCTV dia, dia sedang solat. Tengah dia sujud, Allah cabut nyawa dia waktu dia sujud. Dalam telekung, dalam masjid, dalam berwuduk, dalam bersolat. Waktu itulah Allah panggil dia. Manisnya tuan-tuan. Cantiknya mati, nama dia Husnul Khatimah. Jealous kita. Akak-akak tak payah jealous lah dengan orang kaya. Kereta besar, rumah besar, duit besar, lantak je lah. Tu dunia akak. Yang kita kena jealous pada siapa? Orang kaya yang menggunakan harta dia untuk berjihad. Yang tu kita kena cemburu. Yang kita kena cemburu pada siapa? Orang yang ada ilmu, yang menyebarkan ilmu dia. Aku pun nak jadi macam dia orang. Aku pun nak jadi macam dia orang. Yang kita kena cemburu siapa? Ya Allah, cantiknya mati dia, ya Allah. Bayangkan mati dalam masjid, sedang sujud. Saat yang paling hampir dengan Tuhan, saat itulah malaikat cabut nyawa dia. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita boleh dapat macam itu? Ayat yang dibacakan tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita taubat sungguh-sungguh. Yang lepas-lepas itu tutup. Tak payah lagi bangga dengan benda yang lepas-lepas. Sebab tu kawan-kawan saya pun ramai rokes-rokes. Pelakon-pelakon yang dah berubah, yang dah taubat. Bila saya jumpa dia orang, saya cakap, jangan cerita dah. Master awak dulu-dulu jangan cerita.
Medan kita berceramah, medan kita berforum ni bukan medan nak tunjuk hebat. Saya dulu pendapatan saya masa jadi pelakon 25,000 sebulan. Apa benda yang saya tak buat? Sudahlah. Nanti jadi bangga. Sudah. Saya jumpa dengan satu orang tuan-tuan bertatu ni setengah muka. Setengah muka dia buka belakang ni penuh di belakang ni. Ustaz, saya jahat ustaz, saya something. Dah pergi umrah belum? Belum, jom kita pergi umrah. Ni belakang ni ustaz macam mana? Ni muka ni macam mana? Abang salah. Ni. Engkau laki dah? Laki. Ha, pakai kek ihram, jangan pakai telekung sudah. Engkau laki, buat cara laki lah. Engkau begitu badan. Ni banyak-banyak tatu ni. Takkan kau nak ambil iron, kau nak pekuk belakang? Pergilah dengan benda yang itu. Nak buat macam mana dah? Dah tak boleh hilang. Kita taubat. Taubat di sini. Taubat di sana. Di mana-mana pun Tuhan terima. Yang penting kau taubat. Dan saya pesan pada dia. Jangan bangga. Tatu ni. Jangan bangga. Sebab ada orang yang pasang tatu kat sini. Elah, tatu kat situ. Aku ni tatu ditekak tu. Engkau sakat tatu di lengan ni apa ada? Ni, tengok muka ni hero. Cuma sekarang aku dah taubat. Tak payah. Kalau engkau taubat, engkau tak sebut jahat engkau. Dah. Yang kedua, kalau kita taubat, datang menuntut ilmu. Itu tanda orang bertaubat. Yang ketiga, tanda orang bertaubat ialah beribadat. Bukan balik pada Mekah, dia buat FB live lagi. Tayang, tayang, tayang. Kita dah balik umrah tau, tayang balik. Itu belum taubat. Taubatnya balik pada fitrah engkau. Balik pada asal engkau. Hamba Allah. Saya takut pada Allah. Saya taubat padamu, ya Allah. Itu taubat. Bila dah taubat macam itulah, tuan-tuan. Jangan dikutuk lagi dia. Kita tengok dia datang semayang. Hai. Udah semayang. Pak Mak Tempe tu. Itu mesti ada apa-apa. Kenuri ikut dia datang masjid tu. Janganlah dikutuk. Tengok-tengok dia jadi Bilal. Jadi Bilal Pak Mak Tempe. Dulu mengendap orang tu. Dulu mencuri tu. Yang dulu-dulu tu lepas. Yang Allah nak tengok nanti sekarang ini. Ni saya sekarang ni tuan-tuan pakai kopiah, pakai bunga-bunga. Duk ceramah. Adakah saya baik? Belum. Allah nak tengok waktu mati nanti macam mana? Pukul 9:30 saya ceramah di masjid. Balik ke hotel lepak. Apa aku nak buat malam ni? Tengok depan hotel saya tu karaoke, KTV. Telepon kawan. Din, jom karaoke. Kita karok. Masuk karok-karok. Tengah-tengah karok, kena karen. Meninggal di situ. Sekarang meninggal waktu apa? Meninggal tengah karaoke. Mana tak mana? Ha, sebab tu yang kita takut waktu kita itu. Sebab tu kita ni diberi peluang oleh Allah untuk taubat. Dia tikam nombor, siang malam tikam nombor, siang malam tikam nombor. Satu malam dia mimpi. Dia dipukul dalam kubur. Menjerit dia, aduh sakit, sakit, tolong sakit. Isteri kejut, abang, abang, apa pasal ni? Abang ni, abang kena pukul dalam kubur boleh ha? Abang takut ya Allah. Dia berlari ke bilik air, dia ambil wuduk, dia sembahyang taubat. Allahu Akbar, aku taubat ya Allah. Pukul 4 pagi dia taubat. Menangis sembahyang taubat. Sampai ke subuh dia sembahyang Allahu Akbar. Pukul 7 pagi isteri cakap, abang oi, nangis-nangis juga. Pergilah cari nasi lemak, saya lapar ni. Sambil naik motor menangis, menangis taubat. Balik daripada beli nasi lemak itulah dia langgar dekat pasukan lajak, mati dia tu. Mati dia dalam keadaan dia taubat. Tapi kita tak tahu. Kita semayang mayat dia di masjid, kita kata apa? Tengok. Waktu hidup tak datang masjid, mati datang. Itu pun mengada depan imam pula duduk dia. Jangan kutuk, dia dah taubat tapi kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan jaga mulut. Kalau nak rasa mati dalam keadaan baik, jagalah mata, jagalah mulut, jagalah segala-galanya.
Saya tutup ceramah malam ni tuan-tuan dengan doa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh amalkan. Saya tengok dalam YouTube tadi ada satu orang pakai topeng macam ni, dia ludah dekat tangan dia, dia pergi letak dekat butang lift. Tak apa dia ada penyakit, kita pun tak tahu, kita pula pergi tekan, tekan pula butang lift tu pula. Kemudian ada jelak pula, eloklah tuan-tuan. Kita pun tak tahu hari ni macam-macam manusia datang tempat kita sekarang ni tuan-tuan. Jadi saya nak ajar pada doa pada tuan-tuan yang mana nak mengelakkan daripada terkenanya jangkitan-jangkitan demam-demam yang bukan-bukan sekarang ni. Baik tuan-tuan ikut saya baca. Yang mana ada handphone, rakam. Yang mana tak ada, tulis. Yang mana dua-dua tak ada, dengar. Dua-dua pun tak dengar, sudah tuan-tuan. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Kabir. A'udzu billahil Azim. Min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bismillahil Kabir. A'udzu billahil Azim. Min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, jadi kalau tuan-tuan dah rasa demam, rasa batuk, rasa dah tak sedap, baca doa ni. Okey, yang kedua, doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim kepada dua anak dia. Mudah-mudahan kita boleh amalkan seperti mana Rasulullah amalkan kepada cucu-cucu Rasulullah. Baik, ikut saya baca. A'udzu bi kalimatillah at-tamma min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainil lamma. Baik, saya ijazahkan dua bacaan doa ni pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh beramal dengannya. Taqabbalallahu minkum. Baik, insyaAllah bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya dah terbitkan buku saya ni, petua-petua saya dan doa-doa yang saya amalkan ada dalam buku ni, termasuklah doa yang saya ajarkan tadi. Tuan-tuan boleh sedekah pada sekolah saya dan dapatkanlah buku-buku ni. Terima kasih Dai Anas yang sudi menemani saya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih Ahli Jatuhan Kuasa Masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.